pemandangan dari salah sebuah kampung yang terletak di bandar itu. Dan di rumah yang besar ini, Amir telah dilahirkan dan dibesarkan. Di dalam rumah ini juga, saudara-saudara akan dapat melihat dan mengikuti segala penderitaan hidupnya. Ah, Bu, saya sudah siap, Bu. Baguslah. Jalan baik-baik sampai di sana, kirim salam makcik dengan pakcik, ya? Insyaallah, Bu. Lekas balik tahu, sebab aku mau tahu jawaban dari kau nanti tentang si Rusni. Baiklah, Bu. Tinggal, Bu. Tinggal, Kak. Baik. Mana saya mau bikin je, kopi tak ada, gula tak ada. Kopi tak ada, gula tak ada. Yang hari-hari aku kasih kau duit pergi pasar, pergi kedai beli itu, beli ini. Mana barangnya? Kau telan ke duit itu? Itu duit saya beli barang untuk Encik. Kau bila aku cakap banyak saja kau jawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau cari siapa? Saya nak cari Pak Cik Razak. Ada perlu apa? Saya Razak. Pak Cik tak kenal lagi pada saya? Siapa? Saya Amir, anak saudara Pak Cik. Amir! Astagfirullahaladzim. Dah besar ya. Duduk. La ilaha illallah. Dulu mak cik jumpa kau gini kecil betul. Sekarang dah besar lagi tinggi. Lebih tinggi dari pak cik. Mana? Okeylah, masuk di dalam bikin kopi buat si Amir lah. Tak usah susah lah pak cik. Tak adalah susah, biar mak cik bikin kopi ya. Bang, mau Amir naik kereta barangkali dia nak tukar baju, bang. Ha. Biar saya bikin kopi dulu ya, bang. Mari. Osman. Mari naik atas. Osman. Biar saya bawa. kau pun nak datang tak kasih kabar. baru senang, Pak Cik. ini bilik kau nih, Mir. itu buku-buku kalau mau buat saya, Mir. Iya. Ini nih lemari pakaian nih. Sana tuh tempat tidur tuh. Cukup bersih tuh. Iya. Pak Cik jaga bertahun-tahun pun tunggu kau tak datang-datang. Sayang Rusini tak ada. Rusni pergi sekolah barangkali. Rusni sudah besar barangkali. Sudah. Wih, ya. Kalau tengok kau Rusini, tetap girang hatinya. Pak Cik, di sini ada kampung, Pak Cik? Ada. Besar kampung sini. Oh, besar ya. Pak Cik, bolehkah saya pusing-pusing lihat keadaan kampung di sini, Pak Cik? Boleh. Pakai bisikal tu di bawah. Pak Cik ada bisikal? Ada. Itu bagus tu. tapi tukarlah pakaian dulu. Ya. Biar Pak Cik turun ke bawah. Baik, Pak Cik, baik. Apa ini mau nak tak antar-antar kopi? Madan, pusingan dulu. Asal pula aku nak pusing. Pusing kau kalah pula. Tak malu, tak kalah, tak malu. Mana aku pusingan kau? Situ. Mari. Wah, di sini banyak kelapa, saudara ya? Ya. Boleh jual tak? Boleh juga kalau Encik tak. Encik datang daripada mana? Saya. Ya. Saya baru datang dari Ipoh. Oh, saudara, kalau boleh tolong ambil tu yang muda-muda tu ya, yang sebelah sini tu muda-muda saya rasa. Baiklah. Tunggu saya pergi panjat ya. Bye-bye.
Budak-budak ini nakal betul. Sepertinya angin sedang dibuka. Kau jaga kau. Saudari, tolong berikan air sedikit. Saudari tinggal di sini? Iya. Saudari, bagaimana rasanya hidup di kampung? Bagus tak? Macam biasa, nak tinggal di kota pun tak mampu. Kenapa? Maklumlah orang miskin. Oh. Saudari, saya mengucapkan terima kasih di atas pertolongan saudari. Saya balik dulu ya. Saya harap lain kali kita akan berjumpa pula. Goreng pisang panas-panas, goreng keledek. Goreng pisang panas-panas. Eh, budak. Apa kau jual? Goreng pisang, goreng keledek. Berapa sini? Di mesin. Eh, budak. Kakak yang cuci kain itu siapa? Yang mana? Itu yang cuci kain itu. Yang itu? Yang itu anak cikgu Tahir itu. Anak cikgu Tahir. Cikgu Tahir? Dia tinggal di mana? Itu rumah yang nampak tu. Oh. Nah, ambil wangnya. Goreng pisang panas-panas. Mona? Iya, Bang? Mari sekejap. Mengapa pula? Duduklah dulu. Aku mau berunding. Apa yang abang nak rundingkan? Begini, Mona. Anak kita Rusini sudah besar. Pendek kata dia sudah layak berumah tangga. Bagaimana pikiran kau? Rusini kita jodohkan sama si Amir. Inikah perkara abang nak rundingkan kepada saya? Ah, sudah lambat. Sebelum abang nak katakan kepada saya pun sudah ada angan-angan sendiri. Tetapi saya malu nak kemukakan perkara ini. Sekarang, jikalau abang sudah setuju, saya pun mengikut saja. Ibu, kau baru balik? Ya, Bu. Nampaknya ibu suka saja hari ini. Ada apa, Bu? Tak ada apa-apa. Kasih tahulah, Mona. Ada satu perkara ibu nak cakap kepada engkau. Perkara apa itu, Bu? Sepupu kau Amir, tadi dia datang kemari. Amir? Amir yang mana? Sepupu kau tu. Oh, Amir yang itu ya? Dia datang ya? Ya. Ada di mana sekarang? Nanti sekejap dia balik lagi. Ya, kalau begitu, biarlah saya salin baju dulu ya. Baik. Di mana ini kau jatuh ni, Amir? Rusini! Rusini! Rusini, bawa tuala. Pakaian Amir, basah. Hei, Amir. Hei, habis semua basah. Kenapa jadi begini? Tengok lumpur ni semua jatuh kan tadi tu? Nah, itulah tengok. Habis tokinya basah, kasutnya basah, lumpur. Stik tainya basah, tangannya calar balar. Tengok ini kemejanya comot-comot. Mukanya, la ilaha illallah, mukanya kotornya. Tengok ini semua. Kenapa jadi ini macam ni? Ha, kenapa sampai corang-caring gini? Kenapa? Kenapa? Minta tuala, Rosni. Tuala ya? Nanti ya? Oh! Tadi Abang Amir pergi kampung kan? Ah, itulah ini baru habis hujan, sana leca. Batu-batunya sana banyak. Abang Amir ambil basikal bapak kan? Abang Amir naik basikal bapak, jalannya sana lekak-lekuk gini. Ah, tergelincir, Abang Amir jatuh lah. Ah, itulah Abang Amir nak pergi kampung, tak kasih tahu pergi sana sini. Buat apa? Kenapa jadi macam ini, ha? Kenapa? Ya. Dah habis cakap, minta tualanya. Oh, tuala. Ya. Mati aku lama-lama. Mulutnya macam burung murai. Perempuan lah, aku takut kau macam ni. Nah, ini tuala.
Mari Rus, buka bekas pergi mandi. Saya boleh buka ini. Tapi nak berapa lama dengan baju-baju kotor begini tak mau pergi mandi? Nah itulah, tadi pergi kampung dah tahu hujan-hujan gini. Lecak-lecak sana, kau tidak tak jadi ini macam. Kat dalam lemari ada baju. Lepas itu, lepas mandi, nanti ambil situ sendiri salin. Ya, salin. Ya, baik-baik. Nah, kalau pergi mandi. Ya, ini nak pergi lah, ini nak pergi lah. Biar Rus siapkan air. Tak usah, biar saya siapkan sini, nanti saya tak boleh mandi pula. Baiklah, lepas pergi mandi tau. Ya, saya nak pergi ni. Ibu, ibu. Salah orang ibu suruh aku buat. Saudari, bagaimana rasanya hidup di kampung? Bagus tak? Macam biasa. Nak tinggal di kota pun tak mampu. Kenapa? Maklumlah orang miskin. Oh. Saudari, saya mengucapkan terima kasih di atas pertolongan saudari. Saya balik dulu ya. Saya harap lain kali kita akan berjumpa pula. Apa saja yang kau menungkan ini, Minah, duduk di gelap-gelap? Tidak apa-apa, ya. Kau menangis? Tidak. Mengapa kau? Minah cuma terkenangkan ibu. Ada-ada saja kau, Minah. Sudahlah, jangan kau kenangkan ibu kau yang sudah meninggal. Kau sudah siap makan? Sudah, ya. Ayah nak makan? Ayolah. Marilah. Hai, Minah. Obat aku pun kau tak sediakan. Ini tak bergaram. Lupa benar kau sekarang, ya. Inilah akibatnya kalau orang selalu mengingatkan yang sudah lampau. Jangan dikenangkan ibu kau yang sudah meninggal itu. Aminah. Aminah. Ya, Makcik. Mina, pintu belakang kau tak tutup. Kan malam hari ini, nak. Iya, Kak. Iya, Cik Tahir. Ah, tapi tak apalah. Tak apa benda pun yang nak dicuri orang dalam rumah ini. Jangan begitu, Cik Tahir. Cik Tahir mesti ada barang yang lebih berharga dari benda-benda yang lain. Benar, benar. Saya cuma mengingatkan Aminah saja. Terima kasih, terima kasih. Jemput makan. Terima kasih. Lupa, Kak. Aminah, biar Makcik pulang, ya. Baiklah, Makcik. Tak makan dulu. Duduklah dulu. Saya baru makan. Besok datang, ya, Makcik? Iyalah. Lupa benar, Kak. Mempunyai pertanyaan yang serupa itu. Tolonglah pergi dari sini. Nanti ayahku bangun. Tolonglah. Mengapa kau takut? Kau tidak tahu betapa girangnya hatiku apabila berjumpa dengan kau. Tolonglah.
Janganlah pergi, tolonglah. Aku boleh pergi, tapi aku nak cakap dengan kau sedikit, boleh tak? Tok salah di sini, tolonglah pergi. Tadi di mana? Ya, di tempat tadi, ya? Ya, ya. Besok kau tunggu aku di sana, tau? Ya. Jangan lupa, ya? Ya. Malam ini kau masih berjaga, Mina? Ya, ya. Mina tak dapat nak tidur, panas. Ya, ayah pun gelisah rasanya malam ini. Tapi kau bawalah baring. Pak Cik. Ya, Mak Cik. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih di atas layanan makcik dan pakcik kepada saya. Saya berdoa kepada Tuhan, mudah-mudahan dipanjangkan umur kita, dapat kita berjumpa lagi, ya, pakcik. Aku pun begitu juga. Kalau kau pulang, jangan lupa sama pakcik, ya. Baik, pakcik. Makcik pun begitu juga. Kalau kau pulang, kirimkan salam pada mak engkau, ya. InsyaAllah, makcik. Dan katakan tak lama lagi kita akan berjumpa pula. Ya. Nanti Abang Amir datang sini lagi, ya. Ya, baik. Selamat tinggal, pakcik. Selamat jalan. Tinggal, makcik. Baik. Hai, kau belum pergi sekolah lagi? Pergilah, nanti kau lambat. Baik, Bu. Saudari, kedatanganku kemari ialah untuk mengucapkan terima kasihku lagi sekali kepadamu. Di samping itu, aku nak beritahu kepada kau yang aku akan balik ke kampung sekarang. Balik ke kampung? Ya. Bila datang lagi? Aku tak mungkin akan datang di sini lagi. Barangkali kau akan ke sana. Ya. Aku rasa itu semua sudah tulisan dari Tuhan. Yang kau akan tinggalkan kampung ini dan tinggal bersama-samaku di kota. Bagaimana? Aku balik sekarang. Selamat tinggal. Baik, Pak. Jika nenek kau sirik. Baik, Pak. Murung saya nampaknya, kau. Kenapa? Tak ada apa-apa, ya. Apa macam, Mir? Kau sudah jumpa sama dia? Udah. Ibu mana, Kak? Ibu ada dekat dalam baring. Mida? Siapa itu, Mida? Amir, Bu. Sakitnya. Kenapa, Bu? Sakitnya? Tidak, tadi aku kena hujan, kepalaku sakit sikit. Mengapa? Berobat. Nanti saya minta sama kakak, ya. Kak? Sudah, kak. Aku sudah gosok tadi, sudah. Bagaimana kabaran Pak Cik kau di sana dengan Mak Cik? Baik, Bu. Dia orang semua kirim salam sama Ibu, tahu? Kau sudah jumpa Rosni, ya? Sudah. Dan saya pun sudah cukup paham dengan tingkah lagunya, Bu. Bagaimana kau tengok dia? Bagus. Perangainya pun tak ubah semacam ibunya juga. Kalau sekiranya... Mir! Mir! Tengoklah budak itu. Aku cakap belum habis, sudah ditinggalkan pergi. Sia-sia aku mengandung kau 9 bulan, 9 hari. Ya Allah, kepala aku semakin sakit. Alah, hai. Kakak, aku tak mau kawin dengan Lukmila, Kak. Aku tak suka padanya. Tapi dia kan anak laki kita. Peduli apa? Mula-mula saya aku terpandang mukanya, aku sudah benci dah.
Ibu suka pula. Kalau ibu dengar kata-kata kau ini, tentu ibu kecil hati tau. Kakak, lebih baik kakak kasih tahu hal ini sama ibu. Jikalau tidak, kakak semua akan menyesal apabila Rosni datang kemari sebagai adik ipar kakak. Kakak tahu? Kalau dia datang kemari sebagai adik ipar aku, sama engkau jadi apa? Kakak tengoklah nanti. Jikalau aku jadi kawin dengan ini Rosni, sudah tentu aku jadi gila. Sekarang pun kau sudah gila lah. Apa gila? Sekarang kau bilang sama ibu aku tidak mau kawin dengan Rosni. Allah, rupa macam kau berani jumpa sama ibu. Sudahlah. Mengapa? Kau biar aku takut jumpa sama ibu ya? Pergilah kalau kau berani. Mentang-mentang kau berani, kau biar aku takut ya. Pergi, pergi. Ya, aku pergi sekarang. Pergilah. Pergi. Amir! Amir! kenapa kau tak mau pergi? Aku tahu lah, Mir. Tahu apa? Kau sudah ada gadis lain, sebab itu kau tak mau sama Rosini, kan? Pandai betul kakak membaca apa yang tertulis dalam hatiku, ya? Bagaimana kakak tahu? Aku tahu semua. Sebab aku sudah merasai yang apa kau rasakan sekarang. Dan aku sudah pernah menempuh perkawinan. Tetapi, siapa nama gadis itu, Mir? Nama? Aku tak tahu namanya lah, kak. Tapi tempat tinggalnya aku tahu. Orangnya cantik barangkali ya, Mir? Ya, kak. Orangnya memang cantik. Datang orang jauh. Sambut. Ya, apa kabar? Apa baik. Ambo, hilang-hilang timbul. Tengok si Ros sampai begini besar. Baru kita jumpa lagi. Mari, iya. Mari, Rasa, mari. Mari. Enak. Aku tunggu-tunggulah juga macam buah tak jatuh. Amir, Mida, mari turun ke sini. Pak Cik sama Mak Cik datang. Datang? Bikin apa dia datang sini? Duduklah. Terima kasih, Kak. Kak, kita datang ni tak balik lagi tu, Kak. Kita nak tinggal sini sekali. Baguslah. Ros, pergilah kau ke atas. Si Mida dengan si Amir ada di atas. Baiklah, Mas. Kak, jangan kasih dia naik, Kak. Jangan naik. Kenapa, Amir? Amir, 4 hari lagi kau akan kukawinkan dengan Rosni. Saya tidak mau kawin dengan dia, Bu. Hah? Kau tidak mau kawin? Ini aku yang punya mau ni. Ibu mau, kan? Saya tidak mau, saya tidak suka. Ibu! Begitu hina sekali kita. Aku tidak mau tinggal di sini lagi. Mari kita balik. Oke. Kan. Raza, sabarlah. Kau kan adik aku, tak usah pergi. Ada rupa nak menerima penghinaan semacam ini. Sekarang mau balik atau tidak? Mari kita balik. Baliklah. Raza, jangan balik, Raza. Itu budak-budak jangan didengar. Balik. Budak-budak, sabar. Raza, jangan balik dulu. Pikirlah baik-baik. Kita sudah pikir baik-baik. Daripada ini hari, dikala siapa nak meminang anak kita, dia mesti datang di rumah kita. Mari kita balik. Marilah. Raza. Rama. Rama. Ya, Bang Tahir. Mari sekejap. Ada apa, Bang? Aku baru terima surat dari Ipuh. Dari siapa, ya? Mida. Mida? Yang mana, tuh? Entahlah, aku pun tak kenal. Apa isinya, Bang? Isinya, dia meminang Aminah untuk adik laki-lakinya. Cobalah, Bang Tahir, baca biar saya dengar. Isinya sama juga dengan yang kukatakan tadi. Dan bagus bunyinya. Alamak, kacamata pula. Kehadapan Yang Mulia Encik Tahir, mendahului saya memohon maaf andai kata ada apa-apa perkataan saya yang terkasar atau menyinggung perasaan. Tujuan saya mengirim surat ini ialah untuk mengikat tali persaudaraan yang erat di antara pihak Encik dan saya. Dengan arti kata yang lebih tepat lagi, yaitu saya ingin
memetik bunga yang sedang kembang di pekarangan rumah Encik untuk suntingan adik saya. Sebetulnya saya mengemukakan permintaan ini ialah dengan kemauan adik saya Amir yang telah tertarik hatinya pada anak Encik. Jadi penuh harapan dari pihak kami, semoga permintaan kami dapat perhatian dari pihak Encik pula. Selanjutnya, saya suka menegaskan bahwa saya dan ibu saya akan datang mengunjungi Encik di rumah. Bersama ini pula, ada saya sertakan gambar adik saya untuk tatapan Encik. Sekian, dari kami yang berharap sekeluarga, Hamidah Usman. Mana gambarnya, Bang Tahir? Ini gambar. Eh, kalau inilah orangnya, padan dia jadi suaminya Amina. Budaknya pun lawa, Bang Tahir. Memang lawa. Silakan, Cik. Rahma. Ya? Ada tamu nih. Jemput. Sabar. Silakan duduk, Cik. Silakan. Tak dapat rasanya saya membandingkan bagaimana besarnya hati saya atas kedatangan Cik Salmah anak beranak. Terima kasih. Apa Cik, bagaimana tentang surat saya tempoh hari itu? Surat Cik itu saya sudah terima dan fahamlah saya segala isinya. Pikir Pak Cik. Buat saya nih Cik, apalah. Biasa. Tiap-tiap ayah itu ingin melihat anaknya hidup dalam bahagia, bukan gitu Cik? Apalagi macam saya. Hidup saya bak kata orang tak obahnya seperti ayam. Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Jadi sudah tentu saja saya sangat berbesar hati karena anak saya dapat perhatian dari pihak Encik berdua. Hanya satu, Encik. Anak saya itu sebenarnya masih muda, mentah kata orang. Jadi sudah tentu saja, dia belum berapa sangat pandai menjaga rumah tangga, begitu. Itu kan tidak jadi halangan, Pak Cik. Kalau dia sudah bersuami, pandailah diri membawa diri. Kalau dah begitu, kata Cik Mida, mak kata orang, kecil tapak tangan, biru kami tadahkan. Iya. Terima kasih. Terima kasih kembali. Ibu, bagaimana pikiran ibu? Nampaknya Pak Cik Tahir tidak menolak permintaan kita. Biarlah aku pikir dulu. Cik Tahir, biar saya balik dulu ya. Saya. Kenapa gitu lekat balik, Cik? Tak apa, saya banyak kerja di rumah. Ini sih ya, Mak Cik. Baik. Baik. Ibu, kenapa ibu tak suka sama dia? Walaupun dia miskin, tapi kelakuannya kan baik, Bu. Sudah, jangan merepek. Bukan kau tidak tahu di sini berapa banyak yang suka sama si Amir. Tinggal tunggu jawab aku saja. Ibu, nampaknya ibu terlalu memandang rendah kepada orang miskin. Tak baik begitu, Bu. Sekarang, Amir suka sama dia dan memilih dia sebagai istrinya. Cobalah ibu pikir. Amir itu kan gila. Buat apa kamu ikut-ikut juga jadi gila? Ingat, barang siapa yang mau jadi aku punya menantu kalau bukan aku sendiri yang pilih, aku tidak mau. Kau tahu tidak? Ibu, sudah, aku tidak mau dengar lagi dan aku tidak mau Amir kawin dengan dia. Ibu, budanya baik tahu, Bu. Dan padan kalau menjadi istri Amir. Apa kau pikir dia saja perempuan dalam dunia ini? Bukan begitu, Ibu. Kalaulah perempuan lain takkan kekal tinggal di sini, Bu. Macam mana kau tahu yang dia boleh kekal tinggal di sini? Sudahlah, Ibu. Kalau selain dari dia yang masuk ke rumah ini, saya tidak mau tinggal di sini lagi. Oh, kalau begitu kau sudah sepakat berdua mau dia tinggal di sini. Itu ikut suka hati kau, sebab kau yang tua. Kalau begitu, biarlah saya kasih keputusan sama mereka ya, Bu. Pergilah. Thank you.
Betul aku punya perempuan, karena kau lah masa dalam rumah ini sampai aku punya anak jadi begini. Ibu, janganlah mencaci dia, Bu. Dia tidak bersalah, Ibu. Apa gunanya ibu mencerca dia? Perempuan terkutuk, kau masuk di sini bukannya membawa bahagia, kau membawa bala setan. Aminah, marilah dekat kakak. Aminah, tak usahlah kau simpen di hati apa-apa cakapan mereka. Janganlah kau menangis. Ini hari bukan hari untuk kau mengeluarkan air mata. Allah. Allah. Kak. Kenapa? Kenapa? Aminah. Aminah. Aminah sampai hati. Kau tinggalkan aku, nak. Kak. Kau telah selamat pergi meninggalkan dunia dan aku dengan aman sentosa. Dan tidak payah lagi memikirkan segala kesusahan dan penderitaan di dunia. Tetapi, lihatlah dan pandanglah pada nasib adikmu. Adikmu senantiasa hidup di dalam keadaan menderita. Sejak kau meninggal dunia, rumah tangga kita telah jadi porak-poranda. Sekarang, Pak Cik dan Mak Cik telah menjadikan rumah ini seperti rumah mereka sendiri. Dan disebabkan mereka, rumah tangga kita yang dulunya senantiasa aman sentosa, kini telah jadi sebagai neraka. Aku sudah jalankan jarumku kepada kakak. Aku benci tengok si Aminah itu. Walau macam mana pun, satu hari aku ingin nak tengok dia dihalau dari rumah ini. Supaya Rusini senang dapat menjadi tuan rumah. Itu bagus. Itu semua tergantung kepada nasib kau lah. Aku sudah bilang sama kakak, si Aminah itu tidak bersalah. Itu kan sudah nasib. Tapi kakak masih degil lagi. Mati-mati dia bilang si Aminah masuk rumah ini membawa pesan. Kesian. Di atas saja macam permaisuri. Jika aku tidak halau dia dari rumah ini, jangan panggil nama aku. Aminah, kenapa kau menangis, Aminah? Adakah ibuku marah padamu? Tidak, seorang pun tidak marah pada aku. Aminah, jikalau tidak siapa marah padamu, mengapa kau mengeluarkan air matamu? Barangkali memang sudah perhitungan nasibku yang malang. Aku masuk saja ke rumah ini. Kakak meninggal dunia. Aminah, jangan kau kenangkan perkara itu, Aminah. Jodoh pertemuan, hayat maut adalah dalam pegangan Tuhan. Tetapi, tidakkah kau merasa yang kedatanganku ini membawa balak di rumahmu? Tidak, Aminah. Walaupun sebesar apa bala yang datang, bukanlah sebabkan kau. Oh, Amir, kalau sebegitu ikhlas hati kau terhadapku, aku takkan merasa bimbang lagi. Aminah? Aminah? Ya, makcik? Ada apa, makcik? Orang gaji kita sakit ini hari tau. Banyak peluk belangan yang kotor yang mesti dibersihkan. Maukah makcik suruh Rosini mengerjakan semua? Tak usah makcik, biar saya kerjakan.
ada diri. Kau ingat kau datang sini nak senang-senang ya? Rus, nanti sikit hari kau boleh tahu lagi. Cuci ini semua. Kau sudah cuci kain-kain aku itu? Mina, di mana kau? Biar saya suruh sini basuhkan kain itu ya, Kak. Siapa yang kemaskan tempat tidur aku ini? Rosini, Aminah sudah tak boleh diharap lagi. Tak boleh diharap? Asyik di bilik saja dengan si Amir. Ros, cucikan kain makcik kau. Tak salah makcik, biarlah saya cucikan. Bu, mana kain baju yang kotor, Bu? Biar saya cucikan. Eh, berdebah! Kenapa kau biarkan si Rosina yang kemaskan aku punya tempat tidur? Seharian ini kemana kau pergi? Apa yang kau kerjakan? Manalah dia ada masa nak bekerja. Nasib baik kau orang ada di sini. Kalau tidak, entah apa yang jadi atas diri aku nih. Anak aku sudah ditelan. Nampak-nampaknya aku pun mau ditelan juga. Amboi, kalau si Amir ada di rumah, asyik di bilik saja memerep. Takutlah kalau si Amir itu nanti diambil orang. Ibu, janganlah ibu cakap begitu. Oh, kalau aku cakap begitu jadi salah sama aku. Kau saja yang betul ya, kau saja yang betul. Kau saja yang betul ya, kau saja yang betul ya. Kau saja yang betul ya, kau saja. Ibu, ibu, kau saja yang betul ya. Ibu, mengapa ibu suka menjadi kesalahan Aminah saya? Sedangkan si biawak hidup yang ibu tanggung hari-hari, ibu tak pernah cakap apa-apa pun. Ya Allah, barangkali dunia ini sudah nak terbalik. Adakah satu anak boleh melawan perkataan ibunya sampai begitu? Ada anak perempuan, dah mati. Nampak-nampak orang tua ni nak kena tinggal sendiri. Makcik, diam! Hei, Amir, jangan kau salahkan lain orang. Kau punya bini, kau mesti ajar dulu. Jangan sampai kau nanti diperhambakan. Hei! Sampaikan koyak baju aku kau kerjakan, ya? Bodoh! Nanti aku tunjukkan kepada makcik. Tengoklah ini, habis baju saya dikerjakannya sampai koyak. Mana budak jahanam itu? Eh, perempuan yang tidak membawa untung. Kau tengok apa ini? Kau pikir ini harta bapak kau? Kau koyakkan baju anak saudaraku. Wah, bukan main. Kau marah sama nyamuk, kau bakar kelambu ya. Bangsat! Ada apa, Bu? Kau tahu apa yang kau punya bini sudah bikin? Bajunya si Rosni dikoyak-koyak. Amir, ingat, kau menolong anjing yang tersepit tidak berguna, tahu. Lama-lama kau juga digigit nanti. Ibu, mengapa dia saja yang ibu salahkan? Apa orang lain tidak bersalah kah di dalam rumah ini? Ibu mesti fikir, Bu. Dia juga manusia sebagai kita. Tiap-tiap manusia mesti mempunyai kesalahan. Gunakanlah sedikit peri kemanusiaan, Ibu. Ini tidak. Saban hari ibu caci dia, ibu hina dia, ibu mencari kesalahan dia saja. Lebih baik ibu bunuh saja sudah. Tutup mulut kau, kurang hajar kau. Menangkan kau punya bini saja, kau menangkan bini kau saja. Amir, aku rasa sungguh tidak senang dengan kejadian semacam ini. Jika aku tidak datang kemari, tentu tidak jadi apa-apa dalam rumah ini. Memang betullah aku ini membawa sial. Aminah, janganlah kau fikir yang bukan-bukan, Aminah. Jikalau kau tidak datang ke rumah ini, boleh jadi aku juga tidak tinggal di sini, Aminah. Rupanya selama ini, azab dan sengsara saja kau menanggung. Aku kasihan padamu. Amir, ibumu sangat baik pada aku. Walaupun aku membuat salah, dia selalu memaafkan dan tidak menaruh dendam. Amir, adakah aku membuat salah dalam rumah ini? Aminah, kau tidak bersalah, Aminah. Seandainya kau melakukan sebarang kesalahan di dalam rumah ini, sebelum orang lain menegur, sudah tentu aku tegur dahulu, Aminah. Aku bersyukur kepada Tuhan jika kau ada perasaan semacam itu. Aku tidak peduli kata-kata orang lain, Amir. Amir,
Makcik kau yang selalu meletakkan ibu kami. Oh, engkau tak suka kepada akulah. Jadi akulah yang jadi racun kepada kau semua. Baik, baik. Terima kasih, terima kasih. Makcik! Kusuh mulut, makcik! Amir, tolonglah, Amir. Jangan bergaduh. Nanti aku lari dari sini. Tolonglah, Amir. Tolong, Amir. Tolong, Amir. Kak, kak. Si Aminah tu, kak, betul-betul dia mengusur dengan kita orang semua, kak. Kakak tahu apa dia bilang sama si Amir? Konon-konon kita ni semua jadi racun dalam rumah tangga dia, kak. Dia suka kalau si Amir boleh halau kita dari rumah ni, kak. Jahanam punya budak. Mana dia? Amir! Amir! Ada apa, Bu? Wah, bukan main bijak mulut bini kau itu ya. Aku ini konon perusak rumah tangga, peracun. Kau boleh biarkan bini kau cakap begitu? Eh, Amir, sia-sia kau jadi anak laki-laki lah. Ibu, Aminah tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang serupa itu terhadap ibu. Mengapa ibu suka dengan hasutan orang? Hasutan orang? Ya, dia boleh jadi intan permata pada kau. Pada aku tidak. Amir, ingat, kau pilih satu antara dua. Dia keluar atau aku keluar. Aminah tidak bersalah, ibu. Dan saya tidak akan membiarkan dia keluar dari sini. Baik, kalau begitu kau punya mau aku keluar dari sini. Memang aku tidak mau tinggal di sini kalau dia bisa ada di sini. Munah, kemas barang-barang. Rosli, kemas barang-barang. Ini hari juga kita pergi. Sia-sia kita berada itu mudah. Dari kecil sampai besar. Sekarang kemas. Ya Allah, dunia ini dah terbaliklah. Dia boleh besarkan istrinya lebih pada mak dia sendiri. Tobat, tobat. Tinggallah kau sama kau punya bini dalam ini rumah. Aku mau tengok apa yang jadi nanti. Ibu! Ibu! Jangan panggil aku lagi. Aku bukan kau punya ibu. Saya pikir tak patut Majid meninggalkan rumah ini. Tak patut? Kenapa? Sebab tak lama lagi Mak Encik akan menerima cucu. Cucu? Cucu. Kak, jangan dengar cakap dia orang tuh, kak. Itu semua hela dia orang, kak. Kau pikir aku tidak tahu? Semua aku tahu. Mari kita pergi. Tidak ada apa-apa. Cuma menantu kau sakit. Alah, itu semua dusta. Yang sebenarnya itulah tipu muslihat dia orang. Benar kata kau. Semua aku tahu. Yang selalu dia kirim surat, aku tak balas. Ini kali telegram pula. Muna, baca lagi sekali supaya aku dengar. Aminah sakit kuat. Datang dengan segera kalau mau jumpa. Apa dia sudah nak mati ya, Bu? Boleh jadi. Ini semua balasan Tuhan. Sebab dia selalu menyakitkan hati aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maafkan saya hendak bertanya kepada Cik Salmah. Iyakah Aminah ada mengirim telegram kemari? Iya. Apa beritanya? Dia sakit kuat. Sakit? Sayang, saya tak dapat cuti lagi. Dan dia minta saya ke sana. Apa Cik Tahir pikir saya mau ke sana? Iyalah, kalau nak diikutkan sebagai mak mentua, seharusnya Cik Mah ke sana. Tapi anak Cik Tahir cukup menyakitkan hati saya. Dia sudah jadi permusuhan dalam rumah tangga itu. Disebabkan dia, saya sudah 8 bulan tidak berjumpa anak saya. Perkara ini, Cik Mah, saya harap janganlah dipikirkan sangat. Biar bagaimanapun, tenangkanlah anak Cik Mah laki-laki itu. Anak saya pun sama juga. Sudah bersepakat berdua. Mereka lah yang menghalau saya itu. Kalau begitu tak usahlah Cik Mah pergi. Hah? Jangan pergi. Apa kena mengena sama Cik Tahir? Saya mesti pergi. Saya mesti pergi. Muna, kemaskan anaknya barang-barang. Apa yang kakak punya barang-barang?
pintu tertutup semua, agaknya tak ada orang ya. Kemana kah dia orang pergi? Masih datang. Aku datang. Kemana kau pergi? Kenapa pintu ditutup semua? Saya baru saja mengantarkan bubur merah, bubur putih ke sebelah rumah jenjiran kita. Baru selesai baca doa selamat sebab Mancik udah dapat cucu. Cucu? Alah, cucu. Anak si perempuan bertua tu nak buat apa? Walaupun macam mana cucu aku juga. Ibu. Amer. Amer. Sudah 8 bulan aku tidak lihat kau. Mana aku punya cucu? Di dalam, Bu. Kur, semangat cucu aku sayangnya. Cucu aku, kur, semangat cantiknya cucu aku. Alah, rupanya tak obah macam si Amir. Ya, Ibu. Untuk kebahagiaan anak ini, Ibu tak usahlah pergi dari sini lagi. Tinggallah tetap di sini, Ibu. Aku tidak tinggalkan kau, cu. Aku tinggal di sini. Aku yang mandikan kau. Aku yang jaga kau. Alah, sayang. Cucu aku sayangnya. Sayang. Kenapa Pak Cik berdiri di sini? Masuk di dalam. Tak baik kan? Masuk, Pak Cik. Buat apa kita masuk? Bukan tempatnya kita mesti mau masuk. Mari. Pak Cik, nanti tunggu. Omar. Ya. Omar. Ya. Dekat. Nah, jikalau Pak Cik dan Mak Cik tak mau masuk pun, jamah-jamahlah bubur ni. Nanti kempunan. Kempunan? Mengada-ngada. Janganlah, Ibu. Lu sini. Mas sini. Buat apa kau tengok muka dia tu? Sayang. Budak pun naik benci dengan kau tuh. Kur, semangat cucu nenek. Mana sayang? Kur, semangat cucu nenek. Tidur, sayang, tidur. Kur, semangat cucu nenek. Tidur. Mila, kau pegang ini budak. Aku nak keluar sekejap. Kau jangan kasih lain orang tahu. Ingat? Baik, Manci. Ya, saya dukung, Kak. Sayang, jangan nangis ya, sayang. Kenapa kau biarkan budak ini menangis? Kenapa kau tak angkat? Wah, kau takut kalau tangan kau patah ya? Itulah, bukannya senang kalau jadi mak. Beranak saja tahu, jaga anak tak tahu. Mari, sayang. Amir,
Jikalau kau pergi, jangan lama-lama ya, Mir. Jadi, takkanlah aku nak pergi mati sekali. Amir, jangan cakap begitu, Mir. Baiklah, Aminah. Aku akan segera kembali. Amir! Amir! Mak panggil, mari kita turun, guys. Ini kan sudah lambat. Apa yang kau buat di atas, Mir? Siap-siap, Bu. Ah, sekarang, pergilah baik-baik. Lekas balik, jangan lama, tahu? Ingat, kalau di depan ketua, jangan buat perangai macam budak-budak, ya nak, ya? Baik, Bu. Selamat tinggal, Bu. Tinggal, Yuna. Amir, bilang bini kau jangan menyusahkan aku. Sudah, Bu. Saya sudah bilang. Tempat-tempat tidur. Ya Allah, kenapa nih? Ya Allah. Bang, kenapa bang jadi begini? Komeng, kenapa pakcik kau nih, Komeng? Cikgu ini jatuh dari tangga, makcik. Tak boleh berjalan, jadi kami beramai-ramai bawa balik, makcik. Jatuh? Ya, makcik. Bang Tahir, ada-ada saja bencana yang menimpa, bang. Boleh kau tolong tuliskan surat, Komeng? Boleh, makcik. Dol, minta bukunya, Dol. Pada siapa nak dikirim, kak, makcik? Pada anaknya, Amina. Apa nak dicakapkan, makcik? Katakan, Amina, ayah sakit kuat. Lekas datang. Kalau mau jumpa. Sudah, Pakcik? Itu saja. Nanti dulu. Bukan Aminah saja. Bawa sekali anaknya. Aku ingin jumpa cucu aku. Dengan segera. Tarik atas namaku. Sudah pagi. Cucu nenek, ayah cucu nenek, ala-ala sayang. Nenek, ini ada surat dari ayah saya, Ibu. Mengatakan dia sakit. Saya mau pergi tengok dia, Ibu. Tidak boleh. Ayah saya sedang sakit kuat, Ibu. Izinkanlah saya pergi. Kalau kamu pergi, boleh pergi. Jangan pegang ini, budak. Ibu, ayah saya ingin tak tengok anak saya, Ibu. Dan dia berpesan suruh saya membawa anak saya, Ibu. Cucu aku tidak boleh dibawa. Kau boleh pergi sendiri.
mati. Mari kita tolong lekas. Baik. Adakah kereta api lagi pergi ke Taiping? Ya, ada. Tetapi bukan sekarang. Nanti pukul 5:30 pagi. Pukul 5:30 pagi? Ya. Bolehkah saya tunggu di sini sampai kereta api datang? Saya fikir lebih baik awak balik. Sebab tak ada satu orang pun tinggal di sini. Lagi macam awak memang tidak manis tinggal di sini. Saya fikir lebih baik awak balik. Saya tidak boleh balik, Encik. Saya takut ketinggalan kereta api. Biarlah saya di sini. Sebenarnya, bapak saya sedang sakit kuat, Encik. Kasihan. Apa boleh buat? Saya tak dapat nak menolong awak. Dengan sebab saya pun nak menengok saya punya saudara sakit. Kalau tidak, boleh juga saya tumpang awak ke balik saya. Tuk tak lah, Encik, susahkan pasal saya. Biarlah saya di sini. Kalau Encik nak balik, baliklah dulu. Kereta api sudah pergi, Encik? Sudah pergi, Encik. Ini perempuan ketinggalan kereta api juga, Encik. Kasihan. Iya. Saudari ini mau ke mana? Saya mau pergi ke Taiping, Encik. Ke Taiping? Kebetulan saya juga mau pergi ke Taiping. Jadi saudari jangan susah hati ya, saya akan menjadi teman saudari di sini. Dan anggaplah saya seperti abang ya. Ini pun bagus juga, ada teman awak tinggal di sini. Ya saudari. Maafkan saya, semua pulang cik. Ya. Selamat malam. Ya, selamat malam. Marilah kita ke sana, saudari. Duduk-duduk di sana, mari. Marilah. Duduk saudari. Kenapa saudari tergesa-gesa sangat nak ke Taiping? Saya nak tengok ayah saya sakit. Jadi budak ni mau dibawa bersama? Ya. Sebab ayah saya ingin benar nak tengok anak saya. Dan inilah pertama kali anak saya nak jumpa dengan datuknya. Sayang. Sudahlah, saudari. Tak usah saudari khawatirkan sangat. Mudah-mudahan semuanya akan selamat. Saya fikir sayang, lebih baik budak ini diselimutkan, saudari. Sebab malam ini terlalu sejuk. Saya ada buat kain, saudari. Nanti saya ambilkan, ya. Saudari jangan bimbang lagi tentang budak ini sekarang. Dia telah tidur nyenyak. Nah, selimutkan saudari. Kasihan, sejuk. Terima kasih. Terima kasih. Tak usahlah saudari malu-malu lagi kepada saya. Saya sedia menolong saudari di dalam apa-apa juga kesusahan. Terima kasih, saudara. Tuhan telah mengantarkan saudara di masa saya sedang perlu kepada pertolongan. Saya tidak akan lupa kepada budi baik saudara. Alah, apa benarlah budi saya, saudari? Itu kan kewajiban saya menolong sesama manusia. Lebih-lebih lagi macam saudari di dalam kesusahan. Ibu, betul punya perempuan. Oh, ini sebabnya kau meninggalkan rumah di tengah malam buta ini? Kurang hajar. Ibu, saya tidak bersalah, Ibu. Tidak salah? Kau pikir mataku buta? Aku tahu semua apa yang kau buat. Kalau laki kau tidak ada di rumah, kau keluar ikut laki-laki lain, ya? Ibu. Maaf saja, Kak Maci. Saya berjumpa dia di sini dengan tidak sengaja. Sebetulnya saya mau pergi ke Taiping dengan kereta api. Tetapi kedatangan saya di sini sudah terlambat. Kereta api sudah pergi. Saya jumpa dia di sini. Kebetulan dia juga ketinggalan kereta api. Jadi saya duduk di sini. Ah, kau tidak usah menunjukkan kau punya kebenaran. Kalau kau memang laki-laki yang baik budi, kenapa kau tidak antar dia balik ke rumah? Berdebah punya perempuan. Aku tidak sangka kau punya kelakuan seburuk macam ini. Sekarang kalau kau mau ikut laki-laki, siapa saja kau ikut. Tapi aku punya cucu, aku tidak suka ikut semacam kau. Janganlah saya, ibu. Ibu, mintalah anak saya, ibu. Thank you.
Allah. Nina. Datanglah. Belum. Lambat. Sabar, Bang. Sekejap lagi tentu dia datang. Abang berehatlah. Jangan dibawa bercakap sangat. Tuan Dokter, bagaimana Tuan Dokter? Kenapa Tuan Dokter pergi tak mau cakap apa-apa? Saya sudah memasukkan obat untuk menahan bisa, sebab perjalanan jantungnya terlalu lemah. Nanti jikalau ada apa-apa, panggillah saya. Saya akan datang. Abinah mana? Sekejap nanti dia sampai, Bang. Dokter bilang apa tadi? Dokter bilang, suruh Abang berehat. Nanti dia datang lagi. Bisanya. Bisa. Tak usahlah bergerak-gerak sangat, Bang. Nanti bisa itu akan hilang. Dapatkan agaknya. Aku jumpa anak aku, Amin. Cucu aku. Kenapa pula Abang cakap begitu? Kan nanti Abang baik. Aminah pun tak lama akan sampai di sini. Sebab ini sudah waktunya kereta api mesti sampai di stesen, Bang. Aminah. Sabar, Bang. Aku rasa kau tak akan dapat. Tetapkan hati, Bang. Berjumpa ayah lagi. Dia nanti datang, Bang. Aminah. Sabar, Bang. Bang, mengucap, Bang. Mengucap. Bang. 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 Ayah. Ayah. Kenapa ayah tidak tunggu Mina? Bawalah Mina bersama ayah. Tahukah ayah, hidup Mina sekarang tidak berharga. Makcik, apa nak buat Mina? Tiap-tiap saat ayah kau menyebut kau Mina. Ayah, dia kerja mata nak? Boboklah. Amir balik. Saja tengok bapak balik. Bagaimana pekerjaan di sana, Mir? Bagus, Bu. Tengok anak kau sudah cerdik. Hai, Bu. Ini ada anak-anak patung saya belikan untuk Farida. Wah, Farida, bapak beli anak-anak patung. Aminah di mana, Bu? Aminah? Dia sudah pergi dari rumah ini dengan laki-laki lain. Apa? Pergi dengan laki-laki lain? Tidak, saya tidak percaya, Bu. Ini mesti Ibu sudah salah sangka. Aku tidak salah sangka. Nah, itu pun dia, Umar. Tanya sama dia, dia boleh ceritakan. Oma, betulkah apa yang Ibu kucakapkan? Betul kau, Ma? Cakap, Ma, cakap! Ya, Encik, semuanya benar. Nah, sekarang kau percaya cakap aku apa tidak? Dunia akan ketawakan kau, Mir, disebabkan perbuatannya. Saya tidak percaya, Bu. Aminah tidak akan melakukan perbuatan yang sehina itu, Bu. Tidak percaya? Aku sendiri yang tengok dengan dua biji mataku yang dia duduk di stesen kereta api dengan laki-laki lain. Dusta, dusta. Dusta? Kau tahu apa yang sudah jadi? Pada satu malam aku sedang tidur, dia senyap-senyap datang mengambil si Farida. Aku tersadar, aku tengok Farida tidak ada dan dia pun tidak ada. Aku terus panggil si Umar, aku terus pergi menyongsong ke stesen kereta api. Di sana aku tengok dia duduk dengan jantan itu. Entah bila dia janji, aku pun tidak tahu. Walau bagaimanapun saya tidak akan percaya. Ini sudah tentu Ibu yang mengusir dia keluar dari sini. Kurang hajar, kau belum percaya lagi cakapan aku ya. Kau bilang aku pulang yang putih. Amir, kau tolak aku, Mir. Ini hari kau tolak berkali, besok kau pukul aku.
nampaknya buat kau, bini kau lebih berharga daripada aku. Daripada ini hari aku tak mau cakap apa-apa lagi sama kau. Buatlah apa yang kau punya suka. Sabar Aminah, nanti dokter datang. Kau tentu baik nak. Amir, muka dia macam muka kau Amir. Amir, muka dia macam muka kau Amir. Aku tidak boleh hidup jika kau tidak di sampingku Amir. Aminah, aku takkan hidup Amir. Muncaklah, muncak. Amir, Amir. Dokter, tolonglah tengokkan penyakit ini, nampaknya payah betul. Baiklah. Kau cahaya mata Bunda Lenala, dalam hembusan udara yang nak membawa ananda masuk ke alam impian beraneka warna. Baringlah cik, baring. Jangan turutkan kata hati itu, tak baik. Aku mesti cari kau, Amir. Aku mesti pergi cari kau, Amir. Aku mesti pergi cari kau, Amir. Aku mesti pergi, Amir. Kau rasanya boleh mengobatkan aku, Amir. 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 Jangan begitu, Mina. Amir. Tenangkan pikiran, Amina. Sabar, nak. Amir. Sabar, Amina. 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 Amina, bila kau tiba, Amina? Aku tidak berdosa, Amir. Ya, aku tahu. Tapi aku telah bermimpi yang kau telah meninggal dunia, Amina. Farida. Sayang. Sayang. Apa kabar ayahmu, Amina? Ayahku. Ibu di mana, Mir? Ibu telah meninggalkan rumah ini karena ia marah padaku. Jadi, siapa yang menjaga anakku? Amir, kau mesti bawa balik dia kemari. Mengapa kau cakap begitu, Amina? Amina, mengapa tanganmu terlalu dingin? Tak ada apa-apa, Amir. Cuma aku rasa
Penderitaanku tak ada lagi. Amir, barangkali kau lapar. Biar aku sediakan makanan, ya. Bukalah mulutmu, Aminah. Biarlah suap kau sedikit makanan. Amir, hari ini ialah hari ulang tahun perkahwinan kita. Ya, hari ini memang hari ulang tahun perkahwinan kita. Aku sudah lupa. Tidur dulu ya. Nanti sekejap lagi aku datang. Baiklah, Amina. Tapi jangan lama-lama ya. Tidurlah Nanda hatimu.
Aminah tak? Tak nampak, Encik. Mana boleh? Ya, ada satu orang pun datang ke sini. Dia tutup pagar semua. Atau semalam tutup saja. Mana boleh? Semalam Aminah ada bersama-sama di rumah. Dari mana dia masuk? Saya baru saja buka pintu ambil telegram untuk Encik. Meninggal, Mir. Aminah. Aminah. Aminah tinggalkan kita, Mir. Dua hari yang lepas, dia sampai kemari. Tapi kedatangannya terlambat, Mir. Dia sampai saja, ayahnya baru saja mengembuskan nafas yang akhir. Apa, Mak? Ayahnya meninggal? Iya, Mir. Aminah. Sekarang pula, Aminah tinggalkan kita, Bunda. Mana boleh aku percaya? Baru saja malam tadi kau berada di sampingku. Aminah. Aminah. Ya, ada bersama-sama awak malam tadi? Mustahil. Bagaimana boleh jadi begitu? Sebab malam tadi dia sudah mati. Apa? Dia telah mati malam tadi. Kalau begitu aku bermimpi kah? Tidak, dokter. Aminah, bagaimana aku boleh percaya ini semua? Aminah, pandanglah padaku, Aminah. Suamimu sedang berada di sampingmu sekarang. Aminah, bukalah matamu, Aminah. Aminah, Aminah. Janganlah kau turutkan sangat pikiran kau, Mir. Kaulah saja cahaya mataku. Kalau kau sudah begini, bagaimanalah jiwaku boleh tenteram? Mir, dengarlah nasihat aku. Berapa lama kau nak hidup dengan keadaan macam ini? Kesianlah aku. Kalau kau tak kesiankan aku, kesiankan anak kau, Mir. Mir, dokter sekejap lagi datang. Kau terangkanlah pada dia penyakit kau, ya nak, ya? Berkat dia boleh sembuhkan kau punya penyakit nanti, nak. Semalam dia lari keluar, saya panggil, saya tahan, itu pun tidak. Jadi sampai begitu. Entahlah, Tuan Dokter. Dia pun tak mau cakap, pekerjaannya ditinggalkan. Malang sungguh nasib saya. Tak apa yang akan jadi nanti. Ibu budak itu? Dia sudah tak ada.
pergi dengan meninggalkan riwayat. Semenjak dia masuk ke rumah ini, keadaan rumah tangga menjadi porak-poranda. Anak saya perempuan, Mas. Ipar saya selalu membuat perselisihan disebabkan anak saya tak mau kawin dengan anak perempuannya. Jadi saya menganggap menantu saya itu masuk ke rumah ini membawa malang. Saya hinakan dia, saya caci dia, saya benci dengan dia. Disebabkan perbuatan saya, dia hidup merana dan dia meninggal dunia penuh dengan penderitaan. Semenjak itulah anak saya jadi begini, Tuan Dokter. Kenapa, Tuan Dokter? Apa Tuan Dokter pikirkan? Dia tidak sakit. Menurut pendapat saya, perubahan yang terjadi atas dirinya itu ialah disebabkan dari kematian istrinya. Bolehkah Tuan Dokter obatkan? Tadi Cik Salmah mengatakan dia tidak mau bercakap. Bagaimana saya akan mengetahui penyakitnya? Ya Allah, Tuan Dokter, tolonglah obatkan Tuan Dokter. Anak saya tinggal itulah satu-satunya, Tuan Dokter. Tolonglah Tuan Dokter. Baiklah, saya akan mencobanya. Tanganku hendak menolong kau. Terangkanlah kepadaku apa yang mengganggu ketentraman jiwamu itu. Mudah-mudahan aku dapat dengan seberapa daya upayaku berikhtiar untuk mengobatimu itu. Terangkanlah. Tak usah. Tidak ada seorang pun yang boleh mengobat penyakit. Tahu bagaimana hebatnya penderitaan jiwamu itu. Akan tetapi, apa anda katakan? Perkara telah terjadi. Kalaupun kau mengeluarkan air mata darah, apa kau ingat kau boleh dapat kembali benda yang telah kau kehilangan? Senantiasa di dalam kebimbangan. Anak kau sangat ingin hendak mendapat pelukan daripada kau. Tidakkah kau terkenang itu semua? Aku berharap sangat. Janganlah kau kecewakan kehidupan. Tenangkanlah pikiran kau. Tuan Dokter, aku tahu yang aku tidak akan dapat kembali apa yang telah hilang. Sudah berkali-kali aku coba melupakan, namun dia tetap menjelma. Jadi biarlah aku mengalirkan air mata untuk membasuh dosaku. Karena itulah saja yang dapat menghibur hatiku yang luka. Tuan Dokter, tidak ada seorang pun yang dapat mencantum lukaku yang selama ini aku didap. Ya, aku mengerti bagaimana perasaan yang kau tanggung. Tidak ada satu dokter yang boleh mengobati penyakit kau ini.
selainnya daripada kau sendiri. Ingatlah, bumi mana yang tak ditimpa hujan, lautan mana yang tak bergelombang, bukan sudah takdir daripada Tuhan. Begitu jugalah tentang nasib kau. Jadi, coba-cobalah kau melupakannya. Mudah-mudahan segala-galanya itu akan hilang dari ingatan kau. Dengarlah nasihat. Aku berdoa kepada Tuhan, semoga ditetapkan iman kau dan diselamatkan. Enggak. Saya telah memberi nasihat kepadanya, sebab tidak ada satu obat yang boleh menyembuhkan penyakitnya itu. Sabarlah dan jangan bimbang. Saya berdoa, mudah-mudahan dia selamat. Terima kasih banyak, Tuan Dokter. Nir. Nir. Janganlah kau mengecewakan kehidupan kau. Sungguh pun aku tidak ada di samping kau. Tetapi, ruhku tetap berada. Di mana juga kau ada. Gembiralah kau, Nir. Tidak, Aminah. Tidak. Bawalah aku pergi bersama-samamu, Aminah. Aminah, tunggulah Aminah, aku datang.